Pemirsa, dalam acara penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Jawa Timur, Letkol Infanteri Bambang Haryanto dan Satgas TMMD menyampaikan pesannya kepada warga Desa Ngerancang dan Jatimulya untuk merawat hasil TMMD wujud dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berbagai giat fisik dan non-fisik program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di Desa Ngerancang dan Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo telah tuntas dan secara resmi selesai dan ditutup oleh Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto. Bambang Haryanto menyampaikan semangat dan gotong royong masyarakat dan aparat TNI bekerja di lapangan nampaknya menjadi cerminan dari wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami berpesan kepada masyarakat bahwa kegiatan TMMD ini wujud dari kemanunggalan TNI rakyat dan hasil dari TMMD ini harapannya agar dipelihara, dirawat oleh masyarakat dan seluruh warga Desa Ngerancang dan Jatimulyo agar supaya usia masa pakainya bisa lebih lama, kemudian drainase maupun rumah-rumah RTLH yang sudah kita kerjakan, kita bantu melalui program ini bisa bermanfaat dan dijaga agar usai pakainya juga lama. Tim Liputan melaporkan.